Just to be free, just to be free. Now I'm taking my first step towards a life of complete freedom. We can see a dream getting closer and closer. We are always there. Oh God, thank you for giving us strength to hold on. And now we are together, calling me for freedom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, seperti mana yang telah dirancangkan pada ketika ini, Muslim Care menganjurkan satu talk online yang bertajuk Super Muslim yang akan disampaikan oleh Ustaz Syukri. Oleh itu, bagi memberkati majlis, marilah kita buka majlis kita dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum tu nak minta jasa baik sahabat-sahabat sekalian untuk turut bersama kita sharekan link video ini di Facebook masing-masing untuk sama-sama kita sebarkan kebaikan dan kita meriahkan lagi talk kita pada hari ini. Sebelum tu mungkin ada yang tertanya-tanya apakah itu Chechen Week. Mungkin ada yang baru dengar, mungkin ada juga yang dah pernah nampak poster-poster di Facebook. Sebenarnya Muslim Care sedang menjayakan satu projek pembelian sebuah bangunan di Poland untuk dijadikan pusat Islam bagi membantu saudara Islam kita di sana, khususnya pelarian-pelarian Chechnya. Selain daripada menyumbang dari sudut kewangan untuk keperluan harian mereka, kami juga memikirkan satu bentuk bantuan untuk jangka masa panjang yang kita boleh berikan. Jadi hasil perbincangan bersama masyarakat Chechnya di sana, tercetuslah idea untuk menjayakan projek ini, iaitu untuk membantu pembelian pusat Islam. Antara fungsi pusat Islam ini, pertamanya untuk dijadikan masjid ataupun tempat ibadah
bagi mereka yang mana mereka adalah minoriti di sana sebagai Muslim. Yang keduanya nak dijadikan pusat didikan anak-anak cecah, yang mana anak-anak ini akan belajar Al-Quran, belajar mengaji, belajar agama di pusat Islam ini. Atau kita boleh katakan ia adalah sebagai pusat dakwah atau pusat penyebaran Islam. Dan yang ketiganya adalah tempat pengumpulan dan pengedaran makanan halal. Jadi dalam projek ini, Muslim K Eropah turut bersama dalam menjayakan, iaitu Muslim K Cawangan Eropah. Target kami untuk mengumpulkan 10 euro, 10,000 euro. Maaf, 10,000 euro dalam masa 4 bulan, iaitu bermula daripada Januari 2016 hingga ke April 2016. Pelbagai usaha dah dilakukan, khususnya kutipan-kutipan dana, jualan makanan, jualan lukisan dan lain-lain. Dan bagi siapa yang ingin menyumbang, boleh tekan di link di description video. Sumbangan boleh dibuat melalui money transfer. Transferkan duit ke akaun-akaun bank mengikut negara masing-masing. Ataupun boleh gunakan GoFundMe. Cara ini lebih mudah, hanya perlukan kad kredit dan bayar seperti kita shopping online. Okay, sebelum saya menjemput Ustaz, eloklah saya perkenalkan serba sedikit bagi Datuk Ustaz. Nama penuh Ustaz Ahmad Syukri bin Ismail, umur 41 tahun. Ustaz tinggal di Sungai Buloh, Selangor dan dikurniakan 7 orang anak, Alhamdulillah. Ustaz bekerja sebagai pegawai agama Petronas, berkelulusan Bahasa Arab di Universiti Al-Azhar Mesir. Ustaz juga pernah menuntut di Syria selama 3 tahun. Dan dalam Muslim Camp Malaysia, Ustaz memegang jawatan sebagai Bendahari Agung. Okey, sepanjang talk ini, barang siapa yang ada apa-apa soalan, bolehlah ditulis di bahagian komen video YouTube ni. Ataupun boleh juga ditulis dalam post event Facebook yang telah kita buat. Soalan-soalan anda akan dikumpulkan dan akan dibawa ke hujung rancangan. Macam rancangan TV ya. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput Ustaz Syukri untuk memulakan talk kita pada hari ini. Tafadhal mashkura. Terima kasih kepada Ahmad Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ya, Cara Ahmad? Boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين اما بعد الحمد لله yang berusaha saudara Ahmad mengurusi pada petang yang berbahagia ini waktu saudari Sabrina dan juga saudari Fatin dan wakil Eropa dan seterusnya sahabat-sahabat, para pelajar, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama di dalam online ini. Untuk sama-sama kita berkongsi sedikit sebanyak peringatan dan ilmu. Mudah-mudahan peringatan dan ilmu ini boleh memberikan kebaikan kepada kita dalam kita melangsungkan kehidupan sama ada sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang yang melakukan kerja-kerja seharian di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini atau tazkirah ini sangat penting. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan tazkirah kerana peringatan dan tazkirah ini memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman.
selaku orang-orang yang beriman secara khasnya dan umumnya kepada manusia, kita semua perlu kepada peringatan. Kerana kita sebagai seorang manusia tidak lari daripada sifat lupa. Lalu ubat kepada lupa itu ialah sentiasa diperingatkan. Lebih-lebih lagi lah tentang tugas dan tanggungjawab kita sebagai Allah, maka diperingatkan sentiasa. Semoga kita sentiasa dalam keadaan sedar, ada tuju dan matlamat kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Alhamdulillah, bicara pada petang ini, sebagaimana yang saya berbincang dengan pihak penganjur, untuk kita membicarakan sedikit sebanyak tentang ilmu, motivasi kepada para penuntut ilmu, dan juga mungkin contoh-contoh kisah-kisah tauladan yang boleh kita ambil sebagai pengajaran untuk memberikan semangat dan motivasi kita sebagai seorang pelajar. Sebenarnya, walaupun orang itu bukanlah sebagai seorang pelajar yang intensif dalam belajarnya secara sepenuh masa, tetapi hakikatnya manusia itu adalah seorang pelajar sehinggalah sampai ke hujung usia. Maka kisah-kisah yang kita boleh pelajari daripada ulama-ulama yang silam, para sahabat, boleh memberikan motivasi yang besar dalam kehidupan kita untuk kita terus sentiasa menjadi seorang pelajar. Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita dalam Al-Quran, lain daripada kita sentiasa berusaha untuk mencari ilmu, kita kena banyak berdoa pada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, dia ajar kepada kita supaya kita banyakkan berdoa, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, dan katakanlah olehmu, yakni banyakkanlah berdoa, رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, wahai Tuhanku, kan dalam diriku ilmu. Menunjukkan kepada kita kepentingan ilmu dalam kehidupan seorang manusia, dalam kehidupan ini sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pentingnya ilmu ini, kalau kita boleh ibaratkan seperti kita berada ataupun berjalan di dalam satu kawasan yang gelap gelita. Kita tidak tahu arah ke mana yang kita nak pergi. Satu malam yang sangat gelap, dalam gua yang sangat gelap, dan kita tidak ada walau sedikit cahaya pun untuk kita menerangi perjalanan. Manusia tanpa ilmu ibaratnya berada dalam situasi yang seperti itu. Ilmunya adalah ibarat lampu suluh, cahaya yang diberikan kepadanya, yang mampu untuk dia suluh ke mana arah tuju yang dia nak pergi, supaya mungkin dia tidak terlanggar batu, ataupun tidak terjatuh di dalam lubang, ataupun tersalah perjalanan menuju kepada destinasi yang dia nak. Itulah pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang manusia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takunil khamis fatahdi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu jadi sama ada 'aliman, orang alim, orang yang berilmu, orang yang mempunyai pengetahuan sama ada khasnya dalam bidang agama ataupun pengetahuan dalam perkara-perkara yang berkait tentang kedudukan, au muta'alliman, ataupun hendaklah kamu jadi orang yang belajar, sentiasa belajar, au mustami'an, ataupun kamu terlalu sibuk untuk mengisi ruang masa hidupmu dengan belajar, kamu mesti menjadi orang yang mendengar ilmu. Ada masa yang kita peruntukkan untuk kita mendengar ilmu. Ataupun kamu jadi golongan yang keempat paling kurang, au muhibban, yakni golongan yang cinta kepada ilmu, cinta kepada majlis ilmu, cinta kepada penuntut-penuntut ilmu. Wala takunil khamis fatahlik, jangan kamu jadi golongan yang kelima, maka kamu nanti akan binasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan kepada kita kepentingan ilmu dan kemuliaan yang Allah Ta'ala bagikan kepada orang yang berkata.
dia seorang pelajar ataupun dia orang yang menyediakan tempat untuk orang yang belajar atau mengajar itu menyebarkan ilmu. Maka semua itu berada dalam golongan orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, hadis dan kata-kata para ulama yang terdahulu terlalu banyak. Hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran dan kata-kata mereka yang menceritakan tentang kelebihan orang-orang yang Allah Ta'ala bagikan kepada mereka. Salah satu daripada ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Mujadalah, ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَةً. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka ilmu beberapa derajat berbanding dengan orang lain. Kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, antara kemuliaan itu ialah dengan kemuliaan ilmu. Manusia, Allah Ta'ala muliakan mereka ialah dengan ilmu berbanding dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Manusia bukan mulia kerana sebab tubuhnya yang besar, kerana ada makhluk Allah Ta'ala yang lain yang lebih besar tubuhnya daripada manusia. Gajah contohnya lebih besar badannya berbanding dengan manusia. Manusia bukan mulia dengan kuat, kerana ada makhluk lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka lebih kuat daripada manusia. Contohnya haiwan-haiwan yang besar seperti unta lebih gagah daripada manusia. Begitu juga manusia ini bukan sahaja, kerana ada makhluk lain yang Allah Ta'ala bagi tapi berani daripada manusia. Contohnya haiwan-haiwan buas yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi. Mereka lebih berani daripada manusia. Tetapi Allah Ta'ala muliakan manusia ini dengan diberikan kepada manusia akal. Lalu dengan akal tersebut manusia boleh menimba ilmu, dan lalu dengan ilmu tersebut manusia boleh mencari perkara-perkara yang boleh memberikan manfaat kepadanya dalam kehidupan di dunia dan juga di hari akhirat. Dunia dan akhirat adalah tempat yang tidak boleh terpisah antara satu sama lain. Sebab itulah para ulama menyebut ilmu di sini, para Imam Al-Ghazali contoh dalam kitab di Ihya Ulumuddin membahagikan ilmu ini kepada dua. Pertama ialah ilmu fardu ain. Yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Pertama ialah ilmu fardu ain. Fardu ain ini ialah setiap ilmu yang perlu dipelajari oleh semua manusia. Ilmu fardu ain ini ialah ilmu untuk manusia kenal Allah dan bagaimana manusia untuk mengabdikan diri dia kepada Allah. Itu dipanggil sebagai ilmu fardu ain. Contohnya ilmu akidah untuk kenal Allah. Ilmu ibadah contohnya untuk kita melaksanakan salat. Dan juga ibadah-ibadah yang lain. Fardu ain. Banyak cabang-cabangnya dalam ilmu fardu ain. Yang keduanya ialah ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah bukan ilmu pengurusan jenazah saja tuan-tuan. Okay. Kita bila kita sebut ilmu fardu kifayah, kita ingat pengurusan jenazah saja. Sembahyang jenazah, itu ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini juga luas. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, termasuk ilmu fardu kifayah ialah ilmu untuk kita menguruskan kehidupan dunia ini supaya manusia hidup dalam di dunia ini dalam keadaan manusia boleh menguruskannya dengan baik. Termasuk ilmu fardu kifayah ialah ilmu manusia menguruskan kehidupan dunia. Macam mana nak bercucuk tanam, macam mana nak membina rumah, macam mana nak mencari cari gali minyak di dalam tanah. Itu disebut sebagai ilmu fardu kifayah. Kalau ada sekelompok manusia mempelajari ilmu-ilmu tersebut lalu memberikan ketenangan kepada manusia yang lain selepas tanggungjawabnya, ini disebut fardu kifayah. Macam juga sahabat-sahabat pelajar sekalian, ada di Jerman yang belajar engineering, yang di Poland, di Prague, yang belajar ilmu kedoktoran, dan di tempat-tempat
tempat yang lain yang belajar ilmu finance, keuangan dan sebagainya. Maknanya itu adalah sebahagian daripada cabang ilmu fardu kifayah. Kena ada orang yang belajar. Tapi tak wajib semua orang belajar berbanding dengan ilmu fardu ain tadi. Maknanya bila ada orang belajar, kira-kira ada sedikit masalah teknikal. Mungkin connection dengan Ustaz di Malaysia. Saya tengah usaha untuk contact Ustaz balik. Okay, Ustaz, boleh connect balik. Terputus tadi. Okey, terima kasih banyak. Okay, boleh teruskan, Ustaz. Okey, kita perbincangan kita tentang ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Maksudnya adik-adik yang belajar sekarang ni, yang belajar, ada yang belajar engineering, ada yang belajar doktor, ada yang ambil finance. Semua ini adalah sebahagian daripada ilmu-ilmu yang dituntut oleh agama untuk mempelajari. Bagi lagi, walaupun dalam masa kita belajar ilmu-ilmu fardu kifayah tersebut, kita juga kita tidak boleh membiarkan ataupun melupai untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berbentuk fardu ain tadi. Ilmu yang boleh mengenalkan kita kepada Allah dan memperbetulkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fardu kifayah tadi dia boleh menjadi support kepada ilmu fardu ain. Kadang-kadang ilmu fardu kifayah for orang yang membuat kajian. Dan kajian tersebut boleh menyebabkan dia terus merasai akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu-ilmu yang dia pelajari. Ilmu tersebut membantu untuk dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim Allah taala sebut dalam surah Fatir ayat yang ke-28, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya saja orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-Nya ialah orang-orang yang alim ataupun orang-orang yang berilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang boleh menyampaikannya kenal pada Allah. Sebab itu dia takut pada Allah.
Kalau orang itu berilmu, tapi ilmu itu tidak boleh mengenalkan dia kepada Allah, maka dia tidak termasuk di kalangan golongan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi. Sebab itu, orang yang belajar, mestilah pelajaran dia, ilmu yang dia miliki, lagi mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi tinggi ilmu dia, lagi tawaduk dia, lagi kenal dia kepada banyak ilmu, lagi kenal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kepada ilmu tersebut. Begitu juga hadis-hadis Nabi yang memberi motivasi yang besar kepada kita untuk kita terus mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ialah antaranya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rushda." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan padanya, Allah Ta'ala bagikan kepadanya dalam ilmu agama, dia mempunyai ilmu yang banyak. Ilmu yang dalam ataupun dia diberikan oleh Allah Ta'ala kefasihan dalam agama. Dan Allah Ta'ala bagi kepadanya ilham petunjuk dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tanda Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada seseorang. Allah Ta'ala bagi kepadanya ilmu. Ilmu yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dimuatkan dalam kitab Abu Nu'aim dan juga Ibn Abdul Barr. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal hikmah tazidu syarifa syarafan. وَتَرْفَعُ الْمَمْلُوكَ حَتَّى يُدْرِكُ مَدَارِكَ الْمُلُوكِ." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ilmu dan kebijaksanaan itu, al-hikmah, kebijaksanaan itu, dia boleh menambahkan kepada orang yang mulia itu lagi mulia. Orang yang dah hebat ataupun diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala, dengan ilmu dia lagi jadi mulia. Dan Allah Ta'ala boleh berikan dengan ilmu dan kebijaksanaan itu, mengangkat orang-orang yang mamluk, orang-orang yang tiba, sehingga dia boleh mencapai darjat seorang raja. Ha, kan? Kita baca sejarah khalifah-khalifah yang terdahulu. Ada di kalangan khalifah yang terdahulu, mereka berasal daripada golongan hamba. Ha, tetapi dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, mereka boleh mencapai keluar daripada kepungkung golongan hamba itu, sehingga akhir sekali mereka boleh menjadi seorang raja. Begitulah hebatnya ilmu dalam kedudukan seorang mukmin, seorang muslim, seorang manusia yang hidup di atas muka dunia ini. Dengan ilmu tersebut, manusia ini satu ketika dahulu adalah seorang kampung di hulu. Kan? Dengan ilmu akhir sekali dia boleh menjadi orang hebat yang berada di puncak menara. Ha, kan? Contohnya, kehebatan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Kalau kita nak buat ibarat yang mudah contoh. Dulu orang ni duduk di Hulu Terengganu. Tapi dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepadanya, sekarang ini dia boleh berada di Putrajaya contoh. Itu adalah ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada manusia, mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ilmu tersebut bukan sekadar ilmu yang boleh memberikan kepada manusia kejayaan di dunia sahaja, tetapi ilmu yang bermanfaat, dia memberikan kepada manusia kejayaan di dunia dan juga di hari akhirat. Itulah ilmu yang kita nak cari dalam kehidupan di atas muka dunia ini. Maksud saya tadi, bila dia seorang doktor, contoh, dia belajar pakar dalam doktor, tapi dalam masa yang sama, dia juga adalah seorang hamba Allah yang sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jumpa ramai doktor-doktor yang hebat, tuan-tuan. Dia pakar doktor. Tetapi setiap kali waktu dia buat operasi, mulutnya tidak pernah lupa untuk berzikir menyebut nama Allah. Ini maknanya seorang yang hebat dari segi dua bidang. Bidang keduniaannya dan bidang akhiratnya, dia adalah seorang yang hebat. Memulakan kerjanya dengan sentiasa menyebut nama Allah. Walaupun dalam kesibukan harian dia, dengan kerja-kerja seharian, dia tidak lupa masanya untuk dia sujud, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah seorang ahli ilmu yang hebat. Tuan-tuan, yang dirahmati.
banyak lupa kita punya sejarah-sejarah hebat orang-orang yang terdahulu. Contohnya, Islam pernah memerintah di Spanyol lebih daripada 500 tahun. Di sana, Islam telah mengembangkan tamadunnya yang hebat. Sehingga kesan daripada tamadun ini masih ada di sana. Orang-orang Yunan, orang-orang Barat yang pada waktu itu belum lagi diberikan kehebatan dari segi ilmu, menimba ilmu daripada ulama-ulama kita yang hebat. Yang kita biasa dengar namanya kan Ibn Sina. Masyarakat Barat kenal dia dengan Avicenna. Seorang yang mengasaskan ilmu-ilmu kedoktoran yang hebat sehingga hari ini mereka masih lagi merujuk kitab-kitab tersebut dalam mempelajari ilmu-ilmu kedoktoran. Begitulah juga dalam ilmu-ilmu yang lain, falsafah, Ibn Rushd contohnya, Averroes dan sebagainya. Banyak lagi kalau kita nak bilang nama-nama para ulama yang hebat yang bukan sekadar hebat dari segi ilmu akhiratnya tetapi hebat dari segi ilmu keduniaan. Macam Ibn Sina, dia bukan sekadar pakar dalam ilmu kedoktoran tetapi dia adalah hafiz Al-Quran. Orang yang juga alim dan tahu dalam ilmu-ilmu akhirat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ilmu ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu kemuliaan yang Allah taala beri kepada manusia. Seperti yang kita sebut tadi. Mulia manusia ialah dengan ilmu dan dengan ilmu yang boleh membawa dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para ulama yang terdahulu. Mereka menyebut tentang kelebihan ilmu berbanding dengan nikmat yang lain yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Biasanya, atas dunia ini manusia rebut apa? Biasanya manusia akan rebut kekayaan harta. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah dia menyebut tentang mulianya ilmu berbanding dengan harta. Kata Imam, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, al-ilmu khairun minal mal. Kata Sayyidina Ali, ilmu itu lebih baik daripada harta. Kerana apa ilmu lebih baik daripada harta? Kata Sayyidina Ali, al-ilmu tahrusu wa anta tahrusul mal. Wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kamu, sedangkan kamu terpaksa menjaga harta. Kita kalau ada ilmu, ilmu itu jaga kita. Tapi kalau kita banyak harta, susah hati kena jaga harta. Tidur malam pun tak lena. Tengah tidur lena-lena, kena pecah rumah dan sebagainya. Maknanya orang yang banyak harta pun susah. Berbanding dengan orang yang banyak ilmu, ilmu itu menjaga. Wal-ilmu hakim wal-malu mahkumun alaih. Kata Sayyidina Ali lagi, ilmu itu sebagai hakim. Sedangkan harta banyak dijadikan orang yang dihukumkan bagi. Orang yang ada ilmu, dia menjadi hakim pemutus kepada hukum. Dia mampu membezakan antara yang baik ataupun yang tidak baik. Tetapi orang yang banyak harta, banyak kes yang terjadi, dia dijatuhkan hukuman dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali. Dia sambung lagi, al-malu tanqusuhun nafaqah wal-ilmu yalku bil-infaq. Kata Sayyidina Ali, harta akan berkurang dengan sebab kita belanja dia ataupun kita berikan kepada orang lain, tetapi berbeza dengan ilmu, ilmu itu akan sentiasa bertambah dan berkembang dengan kita memberikan ilmu itu kepada orang lain. Itulah kemuliaan ilmu dalam kehidupan seorang seorang mukmin ataupun dalam kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah menyebut, dia sebut khuyyara Sulaiman ibn Dawud alaihi salam bainal ilmi wal mal wal mulk fakhtara al ilm fa'utiya al mal wal mulk ma'ah. Kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, pernah Nabi Sulaiman alaihi salam diberi pilihan antara ilmu dengan harta dan juga al mulk. Allah Ta'ala bagi pilih kepada Nabi Sulaiman AS tiga perkara. Mana satu nak? Pertama ilmu, yang kedua harta, dan yang ketiga ialah kerajaan. Lalu
Nabi Sulaiman memilih ilmu. Lalu Allah Ta'ala beri dengan ilmu yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman dapat harta dan juga kerajaan sekali. Maknanya ilmu itu akan memberikan kemuliaan kepada manusia. Kan? Kadang-kadang orang diberikan kepadanya harta, tapi dia tak ada ilmu untuk manage harta. Harta itu akan habis kelip mata. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Banyak kes yang berlaku di negara kita kan. Bila kerajaan ambil sebuah tempat tanah contoh, dibayar pampasan kepada orang yang diambil tanahnya. Pampasan itu bukan sikit-sikit. Kadang-kadang bayarnya jutaan. Tetapi sekejap saja. Dengan jutaan itu habis begitu sahaja. Dalam keadaan tidak ada apa yang boleh disimpan oleh orang tersebut. Maknanya orang yang diberikan duit ini dia bagaimana nak menguruskan kekayaan tersebut. Berbeza dengan orang yang diberikan ilmu oleh Allah, dia bukan sekadar mampu menguruskan kekayaan tetapi menambah kekayaan tersebut sehingga menjadi lebih diberkati oleh Allah Ta'ala dan melimpah ruah. Sebab itulah Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada manusia ini dengan ilmu. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Bila kita bercakap tentang ilmu, kita bercakap tentang ilmu, untuk kita menambahkan dalam diri kita ilmu, tidak dapat tidak ada beberapa perkara yang perlu ada dalam diri seorang penuntut ilmu. Yang pertama yang perlu ada dalam diri seorang penuntut ilmu untuk dia mendapat ilmu dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah mesti ada ketekunan. Kita mesti ada ketekunan. Tekun. Tekun ini dia datang daripada perkataan bahasa Arab. Itqan. Itqan. Itqan ini kita buat dengan bersungguh-sungguh. Kita buat dengan bersungguh-sungguh, berusaha. Kemudian kita buat dengan telusnya. Dengan sepenuh hati. Ini disebut sebagai itqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam hadisnya, "Inna Allah yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqina." Sesungguhnya Allah Taala sangat suka kepada seorang hamba apabila dia melakukan sesuatu amalan, dia melakukannya dengan itqan, dengan tekun, yakni dengan bersungguh-sungguh. Dia buat all out. Dan kalau dia belajar, dia kena belajar sungguh-sungguh. Tekun, tekun. Tekun ni bukan bermakna tak hirau orang lain. Bukan maksud bila kita sebut tekun dengan tak bergaul dengan orang lain. Itu bukan tekun. Kan? Itu dia jadi tekun pula. Kan? Maksudnya tekun tu bukan bermaksud masanya, kebanyakan masanya diperuntukkan untuk ilmu. Tetapi dalam masa yang sama, antara sifat seorang mukmin, seorang pelajar juga, dia mesti bergaul dengan orang lain. Mesti bergaul dengan orang lain supaya dengan pergaulan tersebut boleh mengajar dia bagaimana berurusan dan bermuamalah dengan manusia yang lain. Kerana ilmu yang dipelajari itu perlu dia gunakan ketika dia berada dengan manusia yang lain. Sebab itu syarat yang pertama yang perlu ada dalam diri seorang pelajar ialah tekun. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita tengok dan menyelusuri kisah-kisah ulama-ulama yang terdahulu, ketekunan mereka dalam belajar sangat hebat. Walaupun mereka ini segalanya kelengkapannya kurang, keuangannya sangat terbatas, tetapi mereka boleh menjadi seorang ilmuwan yang sangat hebat. Contohnya Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah, Imam Mazhab kita. Senang kita bicara tentang Imam Syafi'i kerana kita kenal semua dia. Kita kenal Imam Syafi'i. Kan? Imam Syafi'i ini, kita baca sejarah dia dalam kitab Tahzibul Kamal. Imam Syafi'i ini, umur 7 tahun hafiz Quran. Umur 7 tahun, kita tak boleh nak imagine umur orang 7 tahun boleh hafaz Quran. Anak kita umur 7 tahun tidur bawah ketiak kita. Kan? Umur anak 7 tahun. Kan? Imam Syafi'i umur 7 tahun hafaz Quran. Saya bercakap dengan sahabat saya, dia buka sekolah akademi Darul Ulum. Dia ada sekolah rendah integrasi Darul Ulum.
Dia kata squad app, ada seorang pelajar di sekolah dia, insyaAllah dalam masa 3-4 bulan lagi, hafiz Al-Quran umur baru 9 tahun. Hebat. Orang kan. Imam Syafi'i hafaz Al-Quran umurnya 7 tahun. Ha, boleh ke? Ha, Allah Ta'ala bagi. Boleh kepada manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Macam tadi umur 9 tahun. Ha, dah boleh nak hafaz. Umur 10 tahun, dia boleh hafaz pula kitab hadis karangan Imam Malik, kitab Muwatta. Umur 10 tahun. Ha. Walaupun dalam keadaan serba kekurangan Imam Syafi'i, ha, sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Imam Syafi'i waktu umur 7 tahun dia anak yatim. Dia tak ada bapa, mak dia jaga, mak dia miskin. Mak dia tak mampu untuk membeli kertas untuk dia belajar. Imam Syafi'i setiap kali, ha, bila dia nak belajar, bila dia jumpa tulang belulang yang ha, yang lebar tu, diambil tulang itu untuk dia tulis ilmu yang dia belajar. Ha, sebab kekurangan. Tapi kekurangan ini tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk menjadi orang yang hebat dalam bidang pendidikan. Kita hari ini belajar segala kemudahan kita ada. Anak kita segala kemudahan kita provide. Kadang-kadang ha, tidak menjadi ha, hebat seperti umat yang terdahulu. Okay. Ha, maknanya Allah Ta'ala jadikan kehebatan kepada seorang manusia itu dengan kesungguhan ketekunan yang ada pada diri mereka. Dan kita melihat ha, ada sahabat kita, ha, AJK Muslim Care. Dalam bulan lepas, kalau tak silap saya, kita hantar dua orang Esko Muslim Care pergi ke Myanmar, masuk pergi tengok masyarakat Rohingya jauh, menyamar pergi masuk, menyamar dan sebagainya, pergi sampai kepada perkampungan orang Islam, Rohingya. Tuan-tuan, sedih. Sedih. Keadaan mereka, masjid. Masjid mereka ni berlantaikan tanah. Dinding-dinding ambil ranting-ranting di dinding-dinding. Atap lebih kurang. Mereka belajar atas tanah. Belajar Quran tu atas tanah aja. Depan halaman rumah mereka belajar baca Quran. Maknanya, dari segi prasarana sangat-sangat kurang. Sangat tidak sempurna. Tetapi kesungguhan belajar itu tetap ada. Maknanya kita dengan kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kelebihan dari segi prasarana yang cukup, keuangan yang insya Allah tidak menyebabkan kita berada dalam keadaan susah, maka lebih lagi kita boleh untuk mempelajari ilmu-ilmu yang boleh memberikan manfaat kepada kita. Syarat tadi mesti ada ketekunan. Ha, kena ada ketekunan dalam diri kita. Tekun, belajar. Kita kena letak set target kita. Ha, mesti kita balik ke Malaysia nanti, kita menjadi seorang yang boleh deliver ilmu yang kita ada, memberikan manfaat untuk masyarakat Islam dan juga kepada Islam. Ha, barulah bila kita set macam tu, kan? Ha, dia panggil apa? Betulnya hujung matlamat kita itu bila awal ni kita set betul. Ha, kan? Dengan niatnya yang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa hadirkan niat itu dalam hati kita, insyaAllah Allah Ta'ala akan beri yang lain itu sebagai bonus untuk kita. Tuan-tuan, insyaAllah Allah Ta'ala telah tetap rezeki untuk kita. Tak niat kita itu betul-betul. Macam yang kita baca kata-kata Ibnu Abbas tadi kan. Bila Allah Ta'ala beri pilihan kepada Nabi Sulaiman antara harta antara harta, ilmu dengan kerajaan. Mana yang nak dipilih? Maknanya keikhlasan untuk mendapatkan ilmu itu menyebabkan dia boleh dapat. Ha, dengan ilmu tersebut, dia dapat kekayaan. Dengan ilmu tersebut, mungkin dia dapat pangkat kerajaan dan sebagainya. Ha, kan? Itulah seorang manusia yang diberikan kurniaan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i, bersungguh dia menuntut ilmu. Ha, bersungguh dia. Ha, gembira, sangat suka dia kepada ilmu. Ha, Imam Syafi'i pernah berkata, Imam Syafi'i kata, bermalam-malam untuk menuntut ilmu itu, berjaga malam, lebih aku sukai daripada aku tidur bersama dengan seorang wanita yang cantik lagi kaya. Ha, maknanya, seronok dia tu. Nikmat dia bila dapat ilmu. Seronok. Ha, kata kalau malam aku tak tidur, lebih aku seronok dan aku rasa nikmat. Lebih nikmat daripada orang yang dapat tidur dengan seorang wanita yang cantik lagi kaya. Ha, kan? Itu maksud keseronokan. Ha, pernah ditanya kepada Imam Syafi'i, macam mana seronoknya dapat ilmu?
Dia kata, bila aku dengar satu ilmu yang baru, yang tak pernah didengar oleh Imam Syafi'i, aku akan rasa seronok seperti mana seronoknya orang yang dapat harta. Tiba-tiba orang beri harta pada dia. Dan dia belanjakan harta itu mengikut apa yang dia suka. Seronoknya orang tu dapat harta dan dapat belanja dengan harta tersebut. Begitulah rasa seronoknya aku bila dapat ilmu. Seluruh tubuh badan aku rasa nikmat bila aku dapat dengar satu ilmu yang baru. Ha, yang tidak pernah aku dengar ataupun aku dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan ulama-ulama yang terdahulu. Mereka adalah golongan yang tekun dengan mempelajari ilmu-ilmu, khasnya ilmu-ilmu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Seorang ulama namanya Imam Mujahid. Mujahid ni dia adalah salah seorang mufassir yang terkenal. Mufassir yang terkenal. Kalau sahabat-sahabat sekalian buka kitab-kitab tafsir macam tafsir Ibn Kathir, kita akan jumpa kerap kali jumpa nama Mujahid. Imam Mujahid. Mujahid ni anak. Mujahid dia adalah salah seorang anak murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Abbas ni sahabat Nabi. Dia digelar sebagai turjumanil Quran. Orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu Al-Quran yang sebab. Sehingga dia digelar sebagai turjumanil Quran. Mujahid. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Fudail bin Maimun. Fudail bin Maimun meriwayatkan. Dia kata, Mujahid mengatakan kepadaku, aku belajar tafsir Al-Quran dengan Ibnu Abbas ini sebanyak 3 kali ulangan. Tuan-tuan, 30 juzuk. 30 juzuk Al-Quran, Imam Mujahid kata aku belajar dengan Ibn Abbas 3 kali pusingan tafsir tersebut. Setiap ayat yang aku berhenti, aku akan tanya kepada Ibn Abbas, ayat ini tentang apa? Di mana ia diturunkan? Sebab apa? Dan juga di mana ataupun bila dia diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kesungguhan tu sampai 3 kali pusingan. Kali khatam daripada surah Al-Baqarah. Habis surah An-Nas. 30 juzuk tuan-tuan. Juzuk tu pun ni nak baca tafsir tu satu-satu nak tanya. Berapa lama, berapa tahun dia habiskan 3 kali pusingan tu. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana? Tapi nak menunjukkan kepada kita kesungguhan yang ditunjukkan oleh para ulama yang terdahulu. Itulah yang ditunjukkan oleh Ibnu Mas'ud zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang hebat Allah Taala beri kepada dia ilmu ialah Ibnu Mas'ud. Kan? Ibnu Mas'ud kata setiap ayat yang Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tahu bila diturunkan, di mana dan sebab apa. Nah, itulah kehebatan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mereka adalah golongan-golongan yang diberikan ilmu yang hebat oleh Allah Ta'ala dengan ketekunan dan kesungguhan yang mereka tunjukkan dalam bidang ilmu. Itu yang pertama. Dalam diri setiap pelajar kena ada ketekunan, kesungguhan untuk kita menuntut ilmu Allah Ta'ala. Yang keduanya, seorang pelajar kena hargai masa dan waktu. Seorang pelajar kena hargai masa. Masa ini sangat penting. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia Ayyuhal Walad, al-waqtu huwal hayat. Waktu itu ialah kehidupan kita. Kan? Waktu itu kehidupan kita. Maknanya setiap hari berlalu masa, berlalu waktu, kehidupan kita makin makin kurang. Ha, maknanya. Seolah-olah takdir Allah Ta'ala umur saya ni 60 tahun. Sekarang umur 41. Umur saya. Setiap bertambah tahun 42, jadi makin kurang umur kita hidup di atas muka dunia. Waktu itu kehidupan kita. Maknanya, ibaratnya kata Imam Ghazali, seolah-olah kalau orang itu dia mensia-siakan waktu, dia seolah-olah mensia-siakan kehidupan. Sebab itu, Allah Ta'ala banyak sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu. Banyak ayat Al-Quran. Antaranya, wal-asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia berada dalam kerugian. Kan? Kecuali orang-orang
orang yang beriman, beramal saleh, berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kebenaran. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal layli, demi waktu malam. Dan banyak lagi ayat-ayat yang Allah Ta'ala ceritakan tentang waktu yang menunjukkan kepada kita tentang tentang pentingnya waktu tersebut. Seorang ulama namanya Imam Ibn Abi Hatim. Imam Ibn Abi Hatim ni kerana kesibukan dia menelaah ilmu. Menelaah, mengkaji ilmu, mengeluarkan hukum-hukum daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibuk dia dengan menelaah ilmu, mengajar ilmu ni sehingga kerap kali apabila roti dihidangkan kepadanya, dia tak sempat makan sampai roti itu kering. Kering roti. Sehingga apabila telah kering roti, tiba dia berhenti, dia pun ambil roti yang kering, dicucah dalam air, dia pun makan. Orang tanya dia, kenapa macam ni sentiasa? Kerap sangat kami tengok bila hidang makanan tak makan fresh-fresh, panas-panas tu, sedap sikit makan. Tapi tinggal sampai kering dulu, kemudian baru nak cucah dengan air makan. Dia kata, kalau aku makan masa fresh tu, berapa lama masa aku perlukan untuk punya makan? Orang kata, punyalah dia terlalu ambil berat tentang masa tu, punya makanan pun dia rasa membazir waktu. Kan? Berbanding kalau aku makan roti yang telah kering, aku dalam air dan aku masuk dalam, tak perlu punya yang lama sebab dia dah telah lembut. Masuk dalam, aku boleh telan terus. Masuk dalam perut. Itulah Ibn Abi Hatim. Kan? Kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Dia tak pernah. Kan? Mereka ini adalah golongan yang mengambil berat tentang ilmu. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiganya, ialah semangat yang mempan. Perlu ada dalam diri. Dalam diri kita ini, para penuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dalam diri kita semangat yang bersungguh, membara. Sahabat-sahabat sekalian, ketahuilah, sahabat-sahabat sekalian dalam suasana yang sangat dimuliakan oleh Allah, penuntut ilmu. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian adalah penuntut ilmu dalam suasana yang sangat dimuliakan oleh Allah. Penuntut ilmu ni, dalam satu hadis dia sebut, يستغفر للعالم كل من في السماوات والأرض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله bersabda, orang yang menuntut ilmu ni sentiasa beristighfar padanya setiap makhluk yang berada di langit dan di bumi. Nabi pernah sebut juga, orang yang menuntut ilmu ini dikira berada di jalan Allah sehingga dia pulang semula ke tanah airnya daripada mereka. Sahabat-sahabat sekalian berada dalam situasi yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang mulia menuntut ilmu, lalu letakkan dalam diri kita semangat yang membara dalam kesungguhan. Kan? Kerana kita akan rasa sangat kurang ilmu nanti bila kita balik. Kan? Macam pengalaman saya lah. Kita rasa macam kita belajar dah lama. Dulu sekolah ma'had 7 tahun. Pergi luar negara pula dalam 4 tahun, 5 tahun. Rasa macam lama. Balik kampung, bila orang suruh duduk di depan mengajar, kita pun rasa blank dulu. Dunia ni kita rasa macam 11 tahun, 12 tahun yang kita belajar tu seolah-olah kosong. Kita tak tahu apa. Sikitnya sebenarnya ilmu yang kita ada. Sikitnya ilmu dan kalau kita, itu pun rasanya macam rasanya lah kan. Rasanya kita tak tahulah. Rasa macam all out dah belajar. Nampak? Pergi belajar dekat universiti. Kat masjid lagi talaqqi dengan guru-guru. Hafaz Quran lagi tasmi'. Kemudian sebelum subuh dah sayuh basikal pergi belajar dengan syekh dan sebagainya. Rasa macam belajar tu banyak dah. Tapi berhadapan dengan situasi, kita rasa sangat kurang. Rasa, kalau ada peluang nak belajar lagi lah. Itu. Masa kita diberikan peluang ini untuk belajar, kita ambil peluang baik-baik. Belajar, tanya guru dan sebagainya. Imam Syafi'i
ilmi. Akhi lan tanal al-ilm illa bi sittah. Wahai saudaraku, kamu tidak boleh dapatkan ilmu melainkan dengan kamu ada enam perkara. Ada enam sifat dalam hati. Kenapa? Minta maaf kepada pendengar semua. Rasanya aku ada masalah teknikal. Saya akan cuba untuk kontak Ustaz balik. Satu kelebihan kuliah talk secara online ni ataupun ceramah secara online ni, kita dapat dengar daripada pelbagai tempat dah, lokasi. Tapi masalah yang sering terjadi adalah connection, terutamanya di Malaysia yang mungkin internet tak berapa nak kuat. Kita cuba yang terbaik untuk kita sama-sama dapat menghadiri majlis ilmu. Okey, Ustaz dah masuk. Okey, Ustaz boleh teruskan. Boleh tak? Saya habiskan sikit lagi. Last sebelum kita masuk sikit kalau ada persoalan masa. Imam Syafi'i kata, seorang penuntut ilmu ini, untuk dia dapat ilmu, akhilan tanalal ilm illa bisittah. Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, kamu tidak akan capai darjah ketinggian ilmu. Enam perkara, kata Imam Syafi'i. Pertamanya ialah semangat. Kena ada semangat yang mempara. Yang keduanya, kena ada kecerdasan. Kita ni cerdas. Kecerdasan akal. Sebab itu akal kita kena jaga. Yang ketiganya ialah kesungguhan. Kena ada kesungguhan. Yang keempatnya, kena ada tunjuk ajar daripada guru yang penting. Ya, masalah yang kita tidak faham, kita rujuk pada dia. Kena ada guru. Irsyad berikan kepada kita. Yang kelimanya, bekalan yang cukup. Kena ada bekal yang cukup. Dan yang terakhirnya, tulus zaman belajar yang lama. Kena ada waktu yang lama kita belajar. Maknanya, kalau boleh, walaupun kita nanti dah habis belajar, kita terus belajar. Kita ada melalui jalan kursus ke seminar ke dan sebagainya. Tetapi kita kena sentiasa menambahkan dalam diri kita ilmu yang boleh. Dalam diri kita ilmu melalui jalan-jalan yang boleh menambahkan ilmu dalam dada. Maknanya semangat yang menyala-nyala. Kalau kita tengok pada ulama yang terdahulu, mereka semangat dalam belajar ni walaupun kekurangan. Kekurangan dari segi prasarana, kekurangan dari segi keuangan dan sebagainya. Tetapi ini semua tidak menjadikan mereka orang yang malas untuk belajar. Ataupun tak semangat untuk belajar. Ataupun tak semangat. Bila kita belajar, kan? Ada di kalangan orang-orang dulu, mereka belajar di bawah cahaya bulan. Lampu pelitanya tidak ada. Lampu tidak ada, pelitanya tidak. Tidak ada gas untuk dinyalakan atau minyak untuk dinyalakan. Mereka belajar di bawah cahaya bulan. Jarir, contohnya seorang ulama, Jarir bin Hashim, dia kata. Al-Basri 7 tahun. Dan aku tidak pernah miss pelajaran. Tak pernah, tak pernah.
tak pernah, tak datang kelas yang di ajar oleh Imam Hasan Al-Basri, kesungguhan para ulama yang terdahulu dalam mereka. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah taala jadikan menuntut ilmu, orang yang diberikan peluang untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan peluang yang diberikan ini kita boleh mengambil sesungguhnya masa yang diberikan itu untuk kita menuntut ilmu. Tapi dalam masa yang sama, saya baca satu buku, namanya buku dikarang oleh seorang ulama, dipanggil ada satu dipanggil apa, perancangan seorang pelajar untuk menjadi seorang pelajar yang hebat. Dia sebut dalam tu ada 5 sifat pelajar yang berjaya ataupun jaya, antara yang disebut ikhlas. Pertama, kesemuan al-jiddiyah, kesungguhan. Kesungguhan. Yang keempatnya, tasamul mutawazin. Dia kena mempunyai sifat yang sempurna dan juga mutawazin, seimbang. Seorang pelajar itu mesti seimbang kehidupan. Yang kelimanya, sulukul ijtima'. Ilmu tafawuz, kemasyarakatan yang bermasyarakat yang mampu jaga dirinya dalam bermasyarakat dan mempunyai akhlak-akhlak bermasyarakat yang hebat. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua adalah orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan dengan sifat-sifat tersebut, seperti yang kita sebut program yang kita lakukan ini sempena dengan Muslim Session Week, iaitulah minggu kita meraihkan sahabat-sahabat cengnya kita di kalangan orang-orang Islam yang berada di Eropah sana, seperti yang diumumkan awal tadi oleh saudara Ammar pengurusi majlis tadi, Muslim Care Malaysia dalam dengan bantuan Muslim Care Eropah dalam usaha untuk kita mengumpul dana. Kita nak beli sebuah Islamic, sebuah bangunan untuk kita jadikan dia sebagai Islamic Center, ataupun kita boleh panggilkan dia sebagai Muslim Charity Center atau bagai-bagai lagi, pusat-pusat perkembangan ataupun pusat Islam untuk penyebaran Islam, untuk kelas-kelas Al-Quran dan untuk program-program kebajikan yang lain, khasnya untuk masyarakat sana dan umumnya masyarakat Chechen di sana, dan umumnya untuk masyarakat Islam yang di Poland. Kita pilih Poland kerana di sana Muslimnya agak berkurangan, Muslim yang berada di sana, dan di sana juga kita ada sahabat-sahabat pelajar yang membantu untuk pusat Islam kita. Allah Ta'ala realisasikan kita punya hasrat dan hajat ini untuk kita melihat perkembangan Islam yang pesat di Eropah. Dan memang pesat pun nampak, Eropah ni adalah satu tempat yang subur dengan Islam. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan, ia adalah sebahagian daripada usaha untuk menyebarkan Islam di bumi Eropah kan, insyaAllah. Jadi saya ingat itulah sedikit perkongsian pada petang ini. Segala kekurangan tu mohon maaf, ataupun kekurangan dari segi penyampaian, saya mohon maaf banyak-banyak. Itulah sedikit sebanyak yang boleh saya share dengan sahabat-sahabat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pengisian yang amat berguna untuk kita, iaitu mengenai kepentingan menuntut ilmu. Saya memetik satu hadis yang telah disebutkan oleh Ustaz, iaitu orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu adalah mereka yang mengajarkan ilmu. Kalau tidak mengajarkan ilmu, jadilah orang yang belajar ilmu ataupun mendengar ilmu dan cintakan ilmu.
Dan jangan jadi golongan yang kelima, yaitu mengajar pun tidak, belajar pun tidak, mendengar pun malas, tidak cintakan ilmu, maka binasalah golongan yang kelima. Okay, sekarang kita pergi kepada sesi soalan jawab. Siapa yang ada soalan dan masih belum kemukakan soalan, bolehlah tulis di ruangan komen YouTube ataupun di event Facebook yang kita dah buat. Kalau siapa pernah tengok rancangan Astro, Ustaz Haslin, Entah Tanya Ana Jawab, kali ini kita buat juga. Tapi nama dia lain sikit, Entah Tanya Ustaz Syukri yang jawab. Sebab saya tak mampu nak jawab soalan anda. Okay, Ustaz, setakat ni ada beberapa soalan yang terkumpul. Ustaz boleh dengar? Boleh, boleh dengar, boleh. Soalan pertama, apakah perkara yang selalu membuatkan seseorang itu malas kepada ilmu dan cara mengatasinya? Ini masalah orang Islam kita lah. Malas dalam menuntut ilmu. Yang keduanya, apakah taraf guru yang bukan Islam, taraf guru non-Muslim, adakah dia seperti guru yang Muslim? Maksudnya, adakah dia perlu dihormati seperti guru Muslim? Adakah dan sebagainya lah. Setakat ni dua soalan tu, nanti akan bacakan lagi. Okey. Terima kasih Saudara Rahmat. Ada soalan yang pertama, apakah perkara yang membuatkan seorang tu malas, kan? Dan kalau boleh macam mana penyelesaian tu? Satu perkara yang biasa ganggu malas ni ke dalam diri manusia, dan ajar kita satu hadis. Nabi ajar kepada kita satu hadis. Hadis ni kalau boleh setiap daripada dia doa. Jadi kan dia doa setiap kali selepas kita solat. Apa dia Nabi ajar doa tersebut? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri ad-dunya. Ya Allah, aku mohon berlindung denganmu. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Pertama kita minta berlindung dengan Allah daripada perasaan ham. Ham ni murung. Wal hazan dan sedih. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada perasaan murung dan sedih. Wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Aku minta berlindung denganmu juga wahai Allah daripada rasa lemah, wal kasal dan rasa malas. Malas. Ini ada malas. Wal jubni wal bukhl. Aku minta berlindung denganmu juga ya Allah daripada perasaan takut. A'udzubika min ghalabati dayni wa qasri jah. Minta berlindung denganmu juga ya Allah daripada dibebani oleh hutang dan dibuli oleh orang. Buli oleh orang lain. Dalam hadis ni Nabi ajar kita supaya berdoa pada Allah. Supaya kita dihindari daripada sifat malas. Sifat malas ni, bila ada pada diri seorang sifat malas, dia tak boleh buat apa. Belajar malas. Bila orang ada kerja malas, nak pergi kerja pun malas. Nak buat kerja pun malas. Nak buat sesuatu pun malas. Malas. Itu berat sangatlah kan. Kalau sampai sifat malas, habis cerita lah. Sebab itu salah satu daripada perkara yang menyebabkan kita malas daripada syaitan. Syaitan dia maksud manusia. Syaitan ni antara kerja dia, ialah dia kalau boleh nak manusia ni sentiasa lupa pada Allah. Salah satu sebab kita lupa pun syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ. Yang tidak menyebabkan aku lupa ialah malaikat syaitan yang menyebabkan aku lupa untuk mengingat. Antara satu sebab yang menyebabkan kita rasa malas ialah gangguan syaitan. Dalam gangguan syaitan ialah dengan kita banyak mengingati Allah Tuhan. Kita banyak menyebut nama Allah, zikir, kita banyak baca Quran,
kita banyak melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu syaitan akan menjauhkan diri daripada kita. Ha, dan pada waktu itu sifat malas insya-Allah akan lari ataupun sedikit banyak hilang. Yang kedua, antara perkara yang boleh mengatasi sifat malas ialah kita menyedari semula perjanjian yang kita letak dalam diri. Seorang pelajar, apa yang kita jadikan? Setiap orang, macam saya sebut awal tadi dalam kuliah tadi, seorang pelajar, dia kena ada niat awal dia. Nak menentukan hujung dia, hujung, natijah dia, awal kita niat kita. Pertama, kita kena letak dalam diri kita niat kita ini, kita belajar kerana Allah. Yang kedua, niat tu kerana nak menggembirakan ibu bapa dan sebagainya, semua kita letak selepas daripada kita letak matlamat kita cari redha Allah. Bila kita rasa malas, kita cek balik ataupun kita kita balik apa kita panggil istighbar. Kita balik semula ingat perjanjian kita. Kerana nak mengikuti nak dapat berkhidmat kepada manusia, umat Islam dan sebagainya. Bila kita tengok balik kita punya perjanjian tersebut dengan sifat malas tadi, boleh tak kita nak merisakan hasil belajar tadi? Bila kita renung perkara tersebut, insyaAllah ia akan menghilangkan rasa malas kita, kerana kita telah meletakkan set kita punya target awal-awal niat kita tersebut, insyaAllah dia akan menghilangkan sifat malas. Yang separah guru yang memuliakan dia. Sama ada guru ni mesti dimuliakan oleh orang pelajar, seorang pelajar. Sama ada guru tu Muslim ataupun guru tu adalah guru yang bukan Islam. Sebagaimana kita yang tak berguru pun, dari segi muamalah kita sesama Muslim yang tidak memerangi kita, mestilah dengan muamalah yang baik. Begitulah juga kita bermuamalah dengan seorang guru yang bukan Islam. Muamalah kita mesti dengan muamalah yang baik. Dan pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun. Orang beritahu kepada Nabi, itu jenazah Rasulullah SAW, kata bukankah dia ini manusia. Lalu Rasulullah menghormatinya atas sifatnya seorang manusia. Begitu juga guru yang bukan Islam. Ke guru yang ketiga, ia memberikan ilmu kepada kita. Maka kita kena hormatinya. Sebelum sebut dalam satu hadis, al-hikmatu dalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahakku. Kata Nabi, ilmu dan kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang kehilangan daripada seorang mukmin. Ilmu itu adalah hak orang mukmin sebenarnya yang telah hilang daripada anna wajadaha fahuwa ahakku biha. Mana sahaja dia jumpa, maka dia berhak untuk mengambil ilmu. Kalau ilmu itu daripada seorang guru yang bukan Islam pun, kita berhak untuk mengambil ilmu. Hormat dia sebagai seorang hidup dia agama Islam maksudnya. Tapi hormat dia sebagai seorang orang yang memberi kekasihan kepada dia. Okay, Ustaz. Sebenarnya soalan terakhir lah kot. Sebab kita pun dah kesentukan masa. Okay. Bagi pendapat Ustaz, mengenai seorang pelajar wanita muda, mungkin belum berkahwin lah, yang menuntut ilmu sehingga ke luar negara. Okay. Keperluan dia, halangan dia dan sebagainya. Okay. Itu je. Wanita yang muda yang belum berkahwin, musafir, untuk menuntut ilmu. Ini persoalan yang biasa ditanya. Kalau kita rujuk dalam banyak pendapat para ulama, sebenarnya dia bukan soal menuntut ilmu saja. Dia seorang wanita yang belum kahwin, seorang
tapi kepada tempat yang kita panggil had musafir lah, dalam luar negara sebenarnya. Kalau dalam negara sendiri pun, kalau dia bermusafir seorang diri pun, macam mana hukum dia? Ada diperbincangkan oleh para ulama. Cumanya yang kita bincangkan di sini ialah seorang wanita muda yang belum kahwin, pergi ke luar negara untuk menuntut ilmu. Sebahagian ulama kata tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan seorang wanita muda walaupun atas alasan untuk menuntut. Tapi sebahagian ulama yang lain, dia memberikan kebenaran seorang wanita yang belum kahwin untuk musafir pergi menuntut ilmu dengan beberapa syarat yang ditetapkan. Antaranya ialah aman perjalanan dan aman tempat belajar, dan ada kumpulan wanita yang baik yang bersama dengannya untuk menuntut. Ini yang dibenarkan. Ha, ini persoalan ini bukan kadar timbul kepada persoalan sahabat-sahabat kita yang belajar ilmu-ilmu yang kita sebut ilmu-ilmu fardu kifayah ni saja kan, yang kita sebut tadi. Bahkan dibincangkan juga yang pergi belajar ilmu agama dekat pesantren, kan ada juga wanita pergi. Dan inilah pandangan pegangan yang kita pegang hari ini. Tetapi pelajar-pelajar wanita kita hendaklah menjaga adab-adab, akhlak-akhlaknya, keselamatan diri dan sebagainya, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diinginkan. Satu perkara yang suka saya pesan khasnya kepada sahabat-sahabat pelajar wanita di sana, bila kita nak pergi ke sana kemari, pastikan kita pergi bersama dengan kita kawan-kawan. Walaupun kita rasa macam aman pergi seorang diri, jangan pergi seorang diri, bahaya. Kerana apabila sesuatu perkara yang berlaku pada waktu itu, kita sendiri yang akan menyesal daripada itu. Maka langkah-langkah pencegahan perlu kita ambil awal. Kita pun masa saya belajar di luar negara, kita sangat berikan pesanan kepada para sahabat kita, pelajar-pelajar wanita. Kalau nak pergi ke sana kemari naik teksi contohnya, jangan naik teksi berseorangan diri. Mestilah ada bersama dengan rakan-rakan wanita paling kurang berdua, paling kurang. Kalau dapat berjalan untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak di. Wallahu ta'ala a'lam. Aku lupa uli hadha. Astaghfirullahaladzim alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat gembira berkesempatan dengan sahabat sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran diucapkan pada Ustaz Syukri kerana sanggup meluangkan masa untuk kami, khususnya di luar negara ni. Agak sukarlah kami di luar negara ni nak dapatkan majlis-majlis ilmu seperti ini. Jadi bila mana adanya peluang mendengar ceramah-ceramah ni, eloklah kita sama-sama raikan. Dan di sini saya nak ingatkan balik, kembali kepada sesiapa yang berminat ataupun ingin menyumbang kepada projek pembelian Pusat Islam Poland, boleh tengok di description di video ini. Sumbangan boleh dibuat melalui money transfer ataupun GoFundMe, hanya perlukan kad kredit. Dan juga saya di kesempatan ini saya ingin mempromosikan khususnya kepada pelajar yang duduk di Perancis, kami ada membuat jualan kek batik dengan air panas harga 2 euro bertempat di Beluar, Tuf, Besançon dan Saint-Nazaire, dan 100% keuntungan akan disumbangkan kepada Pusat Islam di Poland, insyaAllah. Dan jangan lepaskan peluang untuk merasai kek batik yang sedap. Akhir kalam, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, kita akan bersama lagi dengan Ustaz Syukri dalam masa yang lain. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surat al-asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا سيأخري دengan وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.